Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini alhamdulillah bisa menyapa kembali ya seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family dari kota Yogyakarta berhati nyaman, tepatnya di Terminal Giwangan Yogyakarta ya, di mana pagi hari ini Pool RS Yogyakarta menyapa untuk teman-teman semuanya. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan selalu murah rezeki, dan tentunya selalu dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih tampak sepi suasana di Pool RS Yogyakarta. Tapi untuk hari ini ya, yang pasti akan diberangkatkan bis ALS Nopin 25 Tolu dengan Cincubang Sangkot menuju Kota Medan. Nampak Pak Punidi masih membersihkan interior dan juga eksterior dari bis ALS Nopin 25 Tolu. Untuk hari ini yang tiba di Kota Yogyakarta bis ALS Nopin 255. Tapi untuk pagi hari ini nampaknya ALS 255 belum kunjung tiba ya. Dan Pak Ketua pun entah kemana ini. Kru ALS 25 Tolu pun tak ada di sini. Semuanya pada kemana ini? Bagasinya paten. Sepatu sang cincu nih bertengger di atas roda. Pada makan apa ya? Loh kemana nih Pak Agus juga tak nampak ini. Hari ini hari Jumat ya. Jangan lupa untuk seluruh subscriber nanti sholat Jumat ya, yang beragama Islam ya tentunya ya. Ini kok sepi banget toh, pula kira ana wong blas iki ning endi duwene wong ini. Manusianya, penghuninya itu pada kemana ini? Makhluk hidupnya itu pada kemana ini? Makhluknya itu kok sepine pol kayak gini itu. Nampak di ujung sana bis Rahma Wisata yang merah itu ya. Dan di ujung selatan ada bis antar lintas selatan, itu kayaknya dari Sumatera ya. Antar lintas selatan. Antar lintas selatan. Ini Pak Punidi ini. Oh, Pak Punidi di pool ya, anaknya yang di sini ya. Antar lintas selatan. Wah, pada sarapan. Mana Bang Rian? Masih tidur? Bang Rian? Ada Bang Sangkot, ada Bang Aswan, ada Bang Harahap.
sarapan, wah ini Bang Asman sarapannya ini. Wah, bikin lapar ini. Dinasari. Apa namanya? Dinasari. Biasanya lele sari. Pak Ketua kemana ya? Kok nggak ada Pak? Udah datang belum ya? Nggak ada. Sangkat di sana itu Bang Sangkat. Mas Aziz kesini Pak tadi. Mas Aziz kesini. Kok enggak yo? Katanya mau kesini. Mobilnya. Bang Rian, yang kemarin itu kameranya nggak on aku itu. Oh. Aduh, aku yang gitu. Saya cari-cari mau buat thumbnail kok nggak ada. Ternyata tak cek itu. Astaga. Aku jadi aduh lah, kok nggak pas ya aku ya. Padahal momennya api Nanti lagi ya. Iya. Oh, waduh, terus depan jauh kali. Pas ya itu. Kemarin aku lihat itu mau tak buat thumbnail loh. Di mana ya tadi tak bolak-balik. Aduh, lemes aku lah. Man. Padahal tak kasih video yang paling akhir ya itu sebenarnya. Tadi malam kemana? Enggak ke Malioboro. Pantesan kok enggak ada kontennya. Kenapa? Dia kusuk gitu. Kusuk tadi malam. Di mana? Enak kusuk di tempat Bang Sangkot kemarin. Mantep itu. Tuh nampak seger tuh setelah kusuk tuh. Plus di sana itu, plus itu. Pijat plus itu, plus terapi. Wes lah tak ke sana dulu aku. Pak Ketua ada enggak Pak Ketua? Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video pagi hari ini dari kawasan Pulvis ALS Yogyakarta. Menyapa dulu ya, ini Pak Ketua juga enggak ada. Enggak ada kawan ngobrol ya. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian yang suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Doa terbaik untuk semuanya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.